lagi marak nih komunitas ya. Tapi sejak dulu bukannya udah ada komunitas? Sorry, itu jangan bilang komunitas ya. Zaman tahun 80-an itu geng sebutnya. Setuju kan gengnya semua ya? Iya, geng. Gak ada komunitas. Ternyata itu geng. Ternyata zaman 80-an mania sini. Tanah kutip bukan gangster. Geng. Nah, itu namanya geng. Karena mau ngobrol nih sama cewek. Terima kasih Anda masih bersama Reportase Sore. Siang tadi supir angkot plat kuning menyisir angkutan plat hitam di Terminal Kalideres. Meja saya bayar. Ada yang mau tambah lagi? Semua yang makan di sini saya traktir. Saya bayar semuanya. Saya traktir semuanya. Bilnya ya? Maaf, sudah dibayar. Tiap hari akan ada 2 jutawan baru, ditambah ratusan Honda City Sport dan belasan Mercedes-Benz. Ayo, nabung terus di BNI Taplus. Berkat kepercayaan Anda, LG terpilih menjadi merek nomor 1. LG mempersembahkan 3 pilihan bingkisan eksklusif. Foto-foto juga ya? Ada, gue pulang dari disco terus foto-foto, tapi jangan lupa bayar biasanya. Habis dari disco dikumpulin gitu biasa foto yang mana. Jadi kayak Nah, 10.000 udah gitu. Mbak Dian, itu walaupun gak punya nama gengs Mbak Dian itu pada waktu itu, tapi sempat eksis gitu ya. Sempat orang-orang tahu kalau itu tuh teman Mbak Dian gitu loh. Tahu lah ya, soalnya kan zaman dulu tuh disco bisa dihitung ya gitu ya, bisa dihitung. Kalau sekarang kan udah banyak banget. Kalau dulu kan ada beberapa lah yang kita masuk gitu tuh, wah semuanya teman. Member face gitu. Dong, Mbak ya? Iya. Karena langganan. Jadi langganan. Sekarang kan pakai VIP card gitu. Tidak malam minggu lagi, setiap malam. Setiap malam. Kadang-kadang udah nggak datang sehari aja udah ditanyain, eh gimana lo gitu, kok nggak datang sih? Biasanya gitu. Udah absen di disco ya? Ada. Dian Tanjung, apa? Terus, itu Mbak, tahu ya itu bahwa geng itu berdasarkan... Kayaknya kesannya gue anak disco banget deh. Adis anak disco. Terus itu... teman-temannya satu geng itu teman-teman Pragawati sekolah atau apa? Teman-teman belum ngomongnya Pragawati bukan model ya Mbak ya? Bukan, Pragawati. Ada yang Pragawati juga, ada juga yang teman-teman emang main aja gitu begaul di luar dari profesi ya. Teman sekolah sih hampir jarang lah. Mbak Firda nih ya, orang pasti tahu dong, notice banget mukanya model gitu. Dulu kan bintang film nih. Oh, ya, dulu main di Lupus juga gitu di kan. Di Lupus sama sekarang juga bareng dengan saya waktu itu di Lupus. Jadi apanya ya Kang ya? Itu. Jadi Lupusnya. Bukan. Kirain permen karetnya. Permen karet. Nah ini, kalau tidak mungkin punya nama gengnya. Dulu waktu SMP punya nama Kunang-Kunang. Karena kita selalu kalau tanda tangan pakai Kunang-Kunang. Bling-bling gitu. Alasannya kenapa Kunang-Kunang? Karena kita selalu kalau misalnya dandanan tuh yang misalnya harus sama, harus ragam. Kalau sekolah aja, harus pakai bros, jepitan sama kaos kaki itu yang ada boneka-bonekanya tuh harus sama gitu berantem. Oh semua jadi kaos kaki yang ada boneka-boneka itu? Iya. Kayak gimana kalau yang ada matanya itu kan ya? Boneka yang ada matanya gitu? Kok tahu? Iya bener. Kok tahu sih? Matanya aja. Tadi lo pake soalnya. Coba kan? Jah, bukan untuk harap lagi. Nah, balik lagi. Itu Firda, kalau waktu itu Kunang-Kunang ada identik gak karena Firda sering keluar malam namanya Kunang-Kunang? Waktu itu SMP, cuma kita karena 7 orang itu emang kecil-kecil, mungil-mungil gitu. Nah waktu SMA, beda lagi gengnya gitu. Jadi kita terus bergeng, dan saya gengnya itu kayaknya yang di sekolah beda, yang di luar sekolah ada lagi. Jadi seneng bergeng-geng gitu. Setelah Kunang-Kunang itu keluar? Terus ada 2 orang yang ikut waktu SMA, gabung lagi, nah kita nggak ada nama gitu. Kunang ganti itu bubar, nama, akhirnya ganti Bagito. Itu Kunang yang mana tuh Kunang. Jadi ganti nama deh. Lagi ya? Enggak pakai nama. Nah gitu. Kalau misalnya, oh enggak pakai nama, eksis mana waktu Firda punya Kunang-Kunang dengan geng lainnya? Lebih eksis waktu SMA, karena kita udah lebih gaya, udah tahu mode gitu kan. Cuma persahabatan itu, yang geng itu sampai sekarang itu yang awet, yang waktu SMP. Tapi itu emang sesama itu ya? Model enggak? Enggak, waktu itu masih teman sekolah aja. Teman sekolah? Sekarang masih terus nge-geng bareng-bareng?
Masih suka reunian, masih suka arisan sama teman-teman SMP. Oh, jadi geng yang dulu geng main aja sekarang rubah jadi geng arisan. Nanti bentar lagi geng pengajian. Pengajian tahun 2000 berapa jadi pengajian. Tergantung. Mudah-mudahan kan semakin baik main ke sana. Alhamdulillah. Terus, semua perubahan lebih ini baik. Ini juga ya? Mungkin selain ada Mbak Dian Tanjung. Asal nggak enak bilang Mbak ya, Dian Tanjung aja deh, Dian Tanjung dan Fida Rajak nih. Ini juga penonton sekarang. Maklum kan kita memorinya di 80. Maafin ya Mbak ya. Kita akan lihat nanti ini gimana serunya. Geng cowok. Tadi kita udah geng cewek udah ya. Cewek-cewek gaul. Kita akan hadirkan geng cowok. Penasaran kan? Pasti. Tapi nanti kalau gitu kita saksikan dulu. Nania. Nania. Dan bergizi hanya ada di Mie Sedap. Udah sedap, bergizi lagi. Tepungnya kan dari gandum yang proteinnya tinggi dan setara dengan 1 butir telur. Vitaminnya setara dengan 4 gelas susu. Mineralnya setara dengan 3,5 gelas bayam. Iya, 7 vitaminnya bikin Mie Sedap penuh gizi. Sedap dan bergizi? Mie Sedap, Mie Sedap. Spring in Pink Sale now on till Wednesday, 14 May 2008. Up to 50% off discount for 3 days only. From 17 till 19 April, 15% rebate on SoGo gift card. Exclusively for HSBC credit card holders. Supported by HSBC, the world's local bank. Plus, Spring in Pink Lucky Draw. Win one of these interesting prizes. And many more interesting offer in store. So hurry down to SoGo stores today.
simply heavenly. Semudah inilah menciptakan hidup yang ceria. Kemudahan adalah lampu terang hemat energi yang membuat rumah kita lebih cerah. Begitu kenapa? Enaknya? Ah, Magazida! Melapisi dan mengurangi asam lambung serta anti kembung. Makasih Magazida! Yang lain? Makasih deh! Magazida, cara enak atasi mah dari Kimia Farma. Aku salut banget ya tema tadi yang kita ngobrol sama geng-geng cewek itu. Sampai sekarang masih tetap kompak. Dan cewek udah bisa bikin geng gitu ya. Benar, geng daerah 80-an aja cewek udah nge-geng terus udah gitu konotasinya enggak ada yang negatif ya. Ya. Kalau sekarang kan kalau udah dengar kata geng tuh udah negatif aja kupingnya kayaknya. Ya. Seperti misalnya geng motor nih. Ya tidak semuanya sih. Dulu juga ada yang namanya geng motor karena berdasarkan hobi. Itu ada juga, tapi mereka biasanya tidak di apa namanya tidak dilibatkan atau tidak dikeluarkan dengan tawuran dan sebagainya. Kebanyakan ada juga yang tawuran tapi nggak sehebat ya gimana ya, tapi mereka itu biasanya trek-trekan mobil motor apa dan sebagainya. Lebih gila lagi, mereka bisa taruh motor di tengah, taruh botol di tengah motor, istilahnya adu bagong, langsung ngambil botolnya satu persatu tok gitu, siapa cepat duluan itu yang dapat, biasanya kayak gitu. Siapa cepat dia tahu. Heeh, kayak gitu. Tuh, itu yang aku enggak sabar mau ngobrolin geng motor cowok atau geng-geng cowok lain. Yang mainnya cowok, heeh. Wah, gengnya cowok deh, tadi cewek udah. Sekarang aku ya, ngobrol sama geng cowok. Eh, kasih tahu dulu semua dong. Ini dia nih, ada Kang Hasan. Ya, orang kita tahu. Semua tahu kalau Achan Rahman itu adalah dancer. Mungkin boleh dibilang pionir dancer di tanah air. Apakah itu Achan menjadi seorang dancer? Itu berdasarkan dari gengs dulu. Karena gengs dan itu gengs kan lebih kepada gaul tuh, Chan. Punya gengs dulu kan. Gitu, sering katanya blur kan dulu waktu di Bandung geng. Dulu tuh zaman geng. Saya dulu masuk ke yang namanya blur. Ada singkatannya, Chan? Blantika orang usia muda. Apa? Gitu loh. Sekarang udah enggak blur berarti ya. Itu awalnya kenapa blur? Itu kan lampu. Lampu untuk berburu. Oke. Okay. Kebetulan yang pendirinya itu adalah pemburu semua. Oh, tapi Bandung. Oke. Okay. Saya masuk situ justru saya masuk ke seksinya kesenian. Ditunjuk langsung jadi koreografer, nggak bisa apa-apa, langsung saya harus ngelatih 20 orang. Penari. Padahal saya nggak punya referensi apa-apa tentang waktu itu. Waktu itu. Nekat aja, Chan ya. Nekat itu, aja, belum ada video. Itu nekat orangnya. Tapi intinya udah ya. Intinya Kang Achan kita tahu banget. Sebagai Achan sekarang, sebagai koreografer yang sangat hebat dan sukses, Chan. Bisa dari blur sampai ketemu dengan Hari Rusli dan bisa hijrah ke Jakarta sehingga jadi Achan seperti sekarang. Bisa diceritakan sedikit aja, Chan. Dari rasa suka itu, lalu apa menjadi koreografer koreograferan, akhirnya ya kenal semua orang. Malahan saya diundang sama beberapa termasuk Siliwangi Kompleks, ulang tahun pertama kali di Jakarta, JCC. Okay. Yang saya diundang, Siliwangi ya? Diundang ke Jakarta. Di situ masih ada Suara Madika dengan pasukannya 50 sampai 100 orang. Saya dari Bandung cuma 3 orang. Kang aja nanti kita cerita-cerita lagi nih, keseruannya geng cowok. Nah, Kang Jo, pasti geng-geng itu nggak hanya di Jakarta kan. Keseruannya itu, kehebohannya ada juga di daerah. Tapi kita akan lihat di daerah nanti. Daerah kan nanti kita lihat. Iya. Nah, tapi tentunya bahwa geng itu juga yang tadi itu kan tidak hanya kriminal kriminal aja yang ditonjolkan. Tetapi mereka diungkapkan dengan sebuah kegiatan, sebuah aktivitas. Rasa berantem dan sebagainya. Mau tau gak kegilaannya geng daerah? Oh iya dong. Kita lihat koreografinya. Kita lihat.
berbahaya. Sudah pakai saja celanamu. Kita putus. Aku sering kram dan kesemutan. Itu nyeri saraf otot, bukan kesemutan biasa. Minum Neuromasil Neuro, vitamin neurotropik plus analgesik, keredakan nyeri, pegal, kram, dan kesemutan. Ingat, vitamin neurotropik saja tidak cukup. Neuromasil Neuro, nyeri saraf otot lewat, hidup lebih sehat. Semudah inilah menciptakan hidup yang ceria. Kemudahan adalah lampu terang hemat energi yang membuat rumah kita lebih cerah. Spring in Pink Sale now on till Wednesday, 14 May 2008. Up to 50% off discount for 3 days only. From 17 till 19 April, 15% rebate on SoGo gift card. Exclusively for HSBC credit card holders. Supported by HSBC, the world's local bank. Plus, Spring in Pink lucky draw. Win one of these interesting prizes. And many more interesting offer in store. So hurry down to SoGo stores today. Against speed, superior internet and entertainment.